Halo, selamat datang kembali lagi di The Rians di Koi 89. Seperti biasa kita akan ngebahas soal dunia ikan koi. Dan hari ini kita akan ngebahas salah satu cara atau rahasia atau resep yang bisa membuat warna ikan koi kita menjadi cerah, indah, makin terang, tidak pecah, khususnya untuk warna merah ikan koi. Banyak banget soal dari kita nih teman-temannya, khususnya penghobi ikan koi yang suka ikutan koi show, suka pengen nanya atau pengen tahu. Banyak banget produk di luaran yang menjanjikan warna ikan koi akan menjadi baik. Nah, bagi lu yang ikutan koi show ataupun yang ya ikan koinya rumahan kayak gue, cuma miara di kolam doang, gak ikutan koi show, tapi gue mau ikan gue tuh warnanya merahnya bagus. Contoh nih, gue akan ngumpulin kohaku ya. Sementara ini gue udah punya kohaku 3 ekor, 4 ekor malah. Ada Showa, itu ada unsur warna merahnya atau ada warna merahnya pada kulit mereka. Dan gue memerlukan banget pakan yang berkualitas, premium, tapi harganya dibilang murah enggak, mahal juga enggak, masih terjangkau, import lagi, berkualitasnya import ya, internasional punya, dan diakui oleh penghobi koi di seluruh dunia. Apakah pakannya? Ya ini dia, kita bahas sekarang ya, JPD Sekirin. Nah teman-teman, ini dialah JPD Sekirin. Seru sih, dia ini menyediakan dengan berbagai pack ya. Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, dan mungkin ada pack lainnya. Cuman gue bahas aja yang 5 kilo deh. Yang 5 kilo ini harganya, pack seperti ini 5 kilo nih, itu sekitar Rp650.000. Sekitar ya, berarti lo bisa dapat lebih murah, bisa dapat lebih mahalan dikit, tergantung toko online atau toko tempat penjual pakan ikan koi di mana lo beli. Tapi at least range harganya dimulai dari Rp650.000. Ini dia nih. Sekarang teman-teman pasti mau nanya dong, Yan, oke Yan, gue udah tahu harganya nih sekarang dari lo. Ingredientsnya apa? Kelebihannya dan benefitnya sih yang utama apaan buat ikan koi kita? Yuk, gue akan kasih tahu ke lo sekarang. Jadi teman-teman, JPD Sekirin ini disebut juga dengan penghobi koi JPD Sekirin Spirulina. Karena emang iya, pakan JPD Sekirin ini mengandung spirulina sangat tinggi. Nah, tentunya mempunyai benefit atau keuntungan bagi ikan koi kita. Ini dia. Satu, sangat direkomendasikan banget nih buat menaikkan warna pada ikan koi kita, khususnya warna merah pada ikan koi. Kedua, pakan JPD Sekirin ini dibuat dengan komposisi bahan-bahan alami. Ada spirulina, ada sayur-sayur mayuran atau sayur mayur. Pokoknya bahan-bahan alami, tidak bahan-bahan buatan ya. Lalu dapat digunakan setiap hari. Ini penting banget nih teman-teman. Karena gini, sekarang Indonesia lagi pancaroba, lagi peralihan dari musim hujan ke musim panas. Walaupun musim hujannya masih sering bawa banjir, termasuk di Bandar Lampung nih, barusan banjir tadi malam besar-besaran. Tapi intinya, ini disebut masa pancaroba, masa perubahan. Nah, di masa-masa seperti ini, pakan ini cocok sekali. Malah, JPD Sekirin menjanjikan bahwa ini termasuk pakan all season. Mau musim hujan, mau musim panas, mau musim pancaroba atau peralihan, pakan ini cocok. Dan yang paling penting apa? Nggak semua pakan ikan koi itu bisa atau direkomendasikan untuk diberikan setiap hari pada ikan koi kita. Contohnya pakan-pakan color yang tingkat tinggi, pengkhususannya, itu bisa direkomendasikan hanya 2-3 kali seminggu. Kalau nggak, warnanya bisa pecah. Nah, pakan JPD Sekirin yang spirulina ini direkomendasikan banget oleh JPD, bisa lo pakai setiap hari. Jadi aman kan? Baik, lanjut. JPD Sekirin, benefit atau keuntungannya apalagi? JPD Sekirin juga mengandung prebiotik yang membantu nih menjaga bakteri baik di saluran cerna ikan koi. Ingat, ikan koi nggak punya lambung, hanya pencernaan. Jadi pencernaan ikan koi kita itu harus sehat banget. Nah, JPD Sekirin sangat cocok. JPD Sekirin juga merupakan pakan warna premium dengan harga ya bisa dibilang ekonomis. Pakan warna yang nggak akan merusak warna putih pada ikan koi. Ini penting banget teman-teman.
karena banyak banget pakan warna yang dijual di pasaran bisa berhasil membuat warna merah pada ikan koi lu tuh jadi cerah, jadi bagus. Tapi jeder warna putihnya tiba-tiba berubah menjadi kuning atau menguning. Itu dampaknya biasanya di liver ikan koi. Hatinya, fungsi hatinya termakan, rusak, jadinya warnanya malah yang putih jadi kuning. Warna merahnya jadi bagus. Jadi hati-hati ya. Dan JPD Fikirin ini gue jamin warna merah tetap naik, jadi makin cerah. Tapi warna putih gak terganggu, alias tempat di garis bawah ini, levernya atau fungsi hati ikan koi kita tidak menjadi rusak. Yang paling penting lagi adalah ada yang nanya, pakan JPD Fikirin ngotorin air kolam koi gak, Yan? Tidak, JPD Fikirin gak langsung hancur di kolam koi kita. Dia cukup aman dan itu membuktikan bahwa pakan ini gak mengotori kolam koi kita dan sangat baik untuk kualitas air kolam koi kita. JPD Fikirin jawabannya jadi teman-teman. Nah, informasi lengkap lainnya, JPD Fikirin kalau lu nanya ada gak yang tipe sinking atau tenggelam, tidak ada. JPD Fikirin hanya disediakan atau dijual dengan tipe yang floating alias mengambang. Dan dia juga hanya disediakan dalam dua tipe pilihan size peletnya. Ada yang medium, ada yang L. Nggak ada S ya. Jadi khusus yang gemuk-gemuk. Yang berikutnya lagi, packnya yang mereka jual cuma ada dua pilihan. Hanya 5 kg, hanya 10 kg. Dua pilihan. Jadi 2 kg nggak ada, 15 kg nggak ada. Jadi yang ini gue punya 5 kg. Kalau saran gue sih, lu beli 5 kg aja dulu. Coba, kalau emang cocok, langganan, lo beli 10 kg. Rasakan dulu 2-3 bulan ini lo tes JPD Fikirin untuk ikan koi lo di rumah, khususnya kalau lo punya ikan koi yang ada warna merah pada kulit mereka. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, kandungan nutrisi. Nah, JPD Fikirin ini apa aja sih, Yan, kandungan nutrisinya? Oke, proteinnya itu minimal 34%, lemaknya minimal 5%, seratnya maksimal 4%, S atau abunya 12%, kadar air 10%. Ya bisa dibilang gini teman-teman, fitur makanan atau pelet JPD Fikirin ini adalah makanan yang dapat digunakan dalam semua musim, dapat digunakan sebagai pakan harian, dan menggunakan bahan alami. Tuh, jadi JPD Fikirin ini merupakan pakan ikan koi yang memiliki kandungan lengkap dan menggunakan spirulina untuk meningkatkan warna merah pada ikan koi yang tidak akan merusak nih warna putih terhadap ikan koi kita, serta tetap menjaga kondisi air pada kondisi prima dan dengan parameter yang baik. Jadi teman-teman, udah banyak ya gue bikin review soal pakan ikan koi baik lokal maupun impor yang bisa membantu memperbaiki warna merah atau warna pada ikan koi kita agar menjadi lebih cerah, lebih bagus, lebih muncul, lebih cerah, lebih indah gitu ya. Nah, dari yang gue coba, salah satunya JPD Fikirin ini adalah salah satu pakan warna atau color untuk ikan koi yang harganya masuk akal, wajar, khasiatnya bagus banget, plus dia mengandung spirulina, tapi mengandung bahan-bahan alami. Jadi spirulinanya itu nggak dibuat-buat dengan bahan berbahan kimiawi atau buatan manusia. Sangat aman sekali deh buat ikan koi dan juga buat pencernaannya. Nah teman-teman, itulah sekilas soal pakan JPD Fikirin. Lo wajib coba ini ya, untuk memperbaiki warna merah pada ikan koi lo tanpa merusak warna putihnya. Jujur, di konten berikutnya gue akan bahas JPD Yamato. Sekilas hampir sama nih, JPD Yamato sama JPD Fikirin ini membahas soal atau benefitnya soal memperbaiki warna merah pada ikan koi. Jadi bedanya apa dong yang kalau hampir sama? Gak usah dipikirin. Pokoknya hari ini gue cuma ngasih tahu dan mengenalkan produk yang JPD Fikirin dulu. Tonton konten berikutnya, gue akan bahas soal JPD Yamato. Warna juga, color juga, kelebihannya, benefitnya buat ikan koi kita. Tapi ada kelebihan lainnya dan perbedaannya dengan JPD Fikirin akan kita bahas nantilah, satu-satu ya. Nah teman-teman, jangan lupa, kalau lu mau beli JPD Fikirin dan mau nyoba, gue bukan iklan, tapi kebetulan gue kan dapat channelnya nih. Daripada lu pesen tempat nggak jelas, langsung ke dealernya aja. Biasanya kalau lu beli paket atau beberapa pakan JPD, lu mendapatkan benefit juga, yaitu bonus-bonus, ada stiker, ada masker, ada kalender. Itulah serunya kalau beli dari dealernya langsung. Ini hubungin aja langsung dealer resmi JPD Indonesia, namanya Platinum Adi Sentosa, di nomor ini ya, di save nomornya teman-teman. Dan jangan lupa, kalau lu mau tahu
lebih detail lagi apa sih JPD Sikirin spirulina ini dan apa kelebihannya buat ikan koi lebih dari yang gue sampein, lo bisa follow Instagram mereka. Nih dia Platinum Adi Sentosa, follow sekarang. Lo lihat di sana banyak banget e-flyers atau poster-poster yang memberitahukan cara merawat ikan koi dan juga penjelasan mengenai produk JPD Sikirin. Semoga bermanfaat ya teman-teman konten ini. Gue gak bosan-bosan untuk membuat review produk-produk terbaru ataupun yang sudah terkenal di dunia untuk teman-teman dalam rangka merawat ikan koi kesayangan kita. Kebanggaan sih buat gue bisa mereview JPD Sikirin hari ini karena sebelum-sebelumnya gue gak pernah. Ini perdana buat The Rians dan semoga menambahkan koleksi review pakan ikan koi berkualitas untuk penghobi koi di Indonesia maupun di dunia pada channel The Rians ini. Semoga bermanfaat, semoga lo suka, semoga menambah pengetahuan lo. Ayo dibeli sekarang, dicoba dan tulus dan tulis di kolom komen bawah gimana hasilnya setelah 2-3 bulan memakai JPD Sikirin. Di konten ini ya, gue tungguin. Salam satu hobi, salam Nisikigoi, cheers baby. Assalamualaikum, bye bye. Salam Tehno. Tehno-tehnoan. Kayak enak jaksel aja. Literally, panas banget nih hari ini. Kayaknya bakal hard rainy lagi deh. Ya, why not sih. Self healing buat gue. Yuk. Teman-teman, jangan lupa like and share ya. Biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.